イチェノWey, aku lagi ada di pantai, guys. Wey, bukan di pantai, tapi lagi di mall. Tepatnya di Miko Mall, Bandung. Luar biasa. Hari ini selamat malam buat pemirsa WeChannel. Selamat malam juga buat yang lagi nontonin Balak Kutak. Dan sekarang giliran Erlan Magatru nih buat nemenin semuanya di sini pemirsa WeChannel TV 101 di Bandung. Kita bakal seru-seruan di program yang paling ceria. Ceria marah mai, cetar burahai, hai ngabah hai. Apalagi dong kalau bukan di Balak Kutak, serunya tuh di sini. Nah hari ini benar banget kita lagi ada di The Beach. Ya di belakang ini tuh lihat, oh ini adalah luar biasa. Ini seperti food court-nya Miko Mall, tapi memang ini konsepnya sangat luar biasa. Konsepnya adalah pantai, namanya juga The Beach ya. Coba bagaimana kalau kita langsung aja ketemuan nih, sambil ngobrol-ngobrol. Sebelum nanti kita ketemuan juga sama reng-rengan ibu-ibu Tagonian. Oh bukan deng, reng-rengan ibu-ibu gelis. Cenanya ah ya mah pokoknya harus ditungguin ya, harus ditonton. Sebelumnya kita ketemuan dulu nih sama dari Miko Mall. Ini perwakilan dari Miko Mall ada Mbak Dea, ada juga Mbak Amel. Selamat malam Mbak Dea, Mbak Amel. Langsung naik aja sini boleh. Aku di tengah aja nggak apa-apa ya. Boleh. Oke, boleh. Ini gimana? Ada Mbak Amel yang mana Mbak Amel? Halo, kenalin aku Amel. Dan aku dari Miko Mall, dari saya Dea dari MNC. Oke, berarti ini adalah orang-orang yang sukses dan juga pastinya sudah berhasil membuat Miko Mall menjadi semakin hidup lagi. Wah. Karena ini adalah Mbak Dea ya, Advertising and Promotion. Dan juga Mbak Amel ada Tenant Relation. Oke, jadi memang kalau misalnya sekarang tuh dilihat lagi nih Miko Mall ini sudah semakin luar biasa dan semakin beda banget dari mall-mall yang lain ya. Karena dulu tuh kita sempat di sini sering-sering sebelum pandemi. Iya. Jadi akhirnya kita juga pas melihat ke sini lagi dan ini kali pertama lagi after transisi dari ke new normal. Meskipun sekarang masih kena rada cedem ya Wak ya. Tapi ini memang awalan yang sangat luar biasa dan juga terima kasih banyak buat sambutannya dari Miko Mall Kopo Bandung ya. Terima kasih juga udah datang ke Miko Mall. Oke, pokoknya ini tuh benar-benar Miko Mall beda banget. Coba lihat dah. Ini tuh luar biasa tuh. Di belakang tuh banyak banget yang lagi makan ya. Jadi ini family. Semuanya anak ada, semua umur ada. Oke. Nah, coba kalau misalnya ditanya soal The Beach nih. Gimana sih konsepnya bisa kepikiran seperti ini? Ada pantai di atas mall cenah gitu gimana? Boleh. Boleh, Kak Dea, silakan. Bosen banget tentunya kan, jadi kita buka dengan konsep baru, dengan pasir pantai asli loh. Berarti ini bener, aku sebelum kesini aku coba jalan-jalan dulu, ini beneran pasir asli tapi emang bener ya kayak di pantai ya, gitu. Kayak di pantai. Dan ini membutuhkan pasir berapa banyak nih Mbak? Waduh, kemarin datang berapa truk ya Bu Amel ya? Banyak banget kayak. Banyak banget. Oke. Jadi memang ini semuanya akhirnya sudah matang banget. Miko Mall Kopo Bandung menghadirkan pantai di mallnya sendiri. Ya. Oke. Dan juga kalau misalnya dari konsepnya sendiri di sini ada makanannya apa aja nih? Mbak Amel boleh atau Mbak Dea? Kita punya banyak tenan tentunya di sini. Bisa ada dari The Cheers, Perahu Nelayan Seafood and Grill. Kita juga punya Kyo Ramen dan apalagi? Kita punya banyak banget ya. Ada ayam Persi Goda nih buat yang suka ayam rempah bisa banget kesini. Yes. Clement, Lotek Simpang, Sate Ayu, lanjut lagi Bu Amel, apalagi? Banyak banget, kita punya Cem Coffee, Warung Bedakan yang makanan khas Manado ini ada di sini. Terus ada Sate Ayu, Mamikyu, dan lain sebagainya. Banyak banget. Berarti ini di sini lengkap banget, dimulai dari Western ada Sundanese juga ada, dan itu semuanya ada. Cemilan juga, pomode istilahnya ada, lengkap banget semuanya. Jadi, nah gimana sih kenapa harus banget yang namanya pantai yang dihadirkan? Kenapa nggak misalnya ada konsep nuansa-nuansa awan gitu, atau nuansa-nuansa percintaan seperti lope-lope gitu. Gimana, ini siapa yang mencetuskan The Beach ini? Kita sih dari tim manajemen tentunya ya, punya ide yang sangat luar biasa karena wargi Kopo nih susah banget ya kalau ke pantai itu jauh banget. Macet. Butuh tenaga yang banyak, jadi bisa aja langsung kesini aja buat ngobatin kangennya nih. Kalau begitu berarti untuk mengobati kangen barangkali sekarang kan lagi butuh hiburan ya.
naikin imun, pokoknya harus ke pantai, cina gitu kan ya. Tapi nggak usah jauh-jauh, ke Mikomol Kopo Bandung aja. Di Jalan Kopo Cirangrang nomor 59 Bandung ya, di sini, di Mikomol Kopo Bandung. Nah, tapi di sini juga kita pastinya sudah sudah mematuhi juga protokol kesehatan, jadi kita benar-benar aman. Tapi ngomongin soal progres nih, syarat masuk ke Mikomol Kopo Bandung tuh seperti apa? Ada batasan usia kah? Atau juga mungkin minimal vaksin berapa kali? Atau gimana nih? Silakan Mbak. Kita sekarang udah bisa, yang pasti kalau masuk tuh harus scan peduli lindungi. Okay. Terus untuk anak yang di bawah 12 tahun juga udah boleh masuk Mikomol. Wow, sudah ya? Ya. Alhamdulillah. Itu sih, untuk ke CGV juga bisa untuk anak-anak sekarang. Baik, dan itu pastinya semuanya harus tetap juga pakai masker ya? Harus jaga jarak, terus juga pastinya sering cuci tangan di air mengalir dan juga pakai sabun pastinya ya. Nah ini ada dari Mikomol sendiri ini buka lagi tuh dari kapan nih Mbak? Boleh. Kita buka ini dari akhir Oktober kalau untuk bisnisnya. Jadi kita masih melakukan promosi yang luar biasa tentunya ya. Karena ini jangan sampai nih wargi-wargi Kopo ketinggalan konsep baru dan cocok buat semua umur. Terus sama teman-teman yang sayang juga. Oh, kalau ngomongin soal baru lagi buka gitu ya, ada promo apa nih di Mikomol apalagi di The Beach-nya sendiri? Yang pertama kita punya promo belanja menangkan motor gesit yang akan diundi akhir Desember. Betul. Lanjut lagi Bu Amel. Kita punya free jika CGV di Anata Salon, minimal transaksi Rp250.000. Apalagi deh. Nah kita juga punya Miko VIP loyal customer, kalian bisa daftar langsung secara gratis dan dapat voucher belanja langsung di tempat gratis. Mantap gak tuh? Kita punya juga free member tenant Ace Hardware, CGV Helios di setiap menukarkan struk belanja di The Beach. Kita juga punya Miko Challenge, Miko Giveaway, Miko Trip. Dan jangan lupa jangan ketinggalan nih buat teman-teman yang suka thrifting baju. Kita punya big sale thrift di lantai dasar. Semua harganya di bawah Rp100.000. Bener. Berarti itu adalah promo-promo seru dari Mikomol Kopo Bandung dan ini akan berakhir di Desember nanti. Jadi ini menyambut juga untuk 2022 ya. Oke. Dan ada beberapa hal yang memang harusnya benar-benar kita tuh pastiin semuanya, apalagi wargi Kopo atau mungkin selain wargi Kopo, semuanya lah warga Bandung, raya dan sekitarnya. Kenapa sih harus ke Mikomol? Boleh mungkin Mbak Amel atau juga Mbak Dea, gimana? Harus banget karena kita punya konsep yang berbeda dari semua mall. Terus kita punya banyak diskon nantinya. Okay. Kita punya juga banyak undian dan lain-lain sebagainya. Siap, pokoknya semuanya belanja di sini aman. Dan juga pasti satu lagi, belanja di sini bakal dapetin bonus banyak banget ya. Apalagi sama anak-anak nih, anak-anak yang rewel banget. Atau mama hayu, atau hoyong palanja. Pengen shopping ya udah ke Mikomol Kopo Bandung aja ya. Udah pada tahu dong ya, Mikomol Kopo Bandung semakin lengkap banget. Bioskopnya ada, hiburannya ada, buat permainan anaknya juga ada. Dan semuanya sudah buka. Oke. Jam operasionalnya ini dari jam berapa aja sampai jam berapa? Kita mulai dari jam 11 sampai jam 9 malam. Oke. Dan juga parkirannya luas. Ditambah lagi dengan mungkin barangkali ada yang mau bikin event juga sudah bisa juga ya di sini. Bisa langsung hubungi ke kita atau ke Instagram Mikomol Kopo underscore. Nah itu, coba sekarang di follow dulu nih buat pemirsa e-channel. Mikomol Kopo underscore BDG. Itu official Instagramnya dari Mikomol. Dan juga di situ di bio-nya sudah ada juga ya kontak personnya ya. Sudah ada kontak person, jadi biar nanti bisa, aku pengen birthday dong tapi kecil-kecilan aja boleh gak ya di The Beach? Bisa banget ya. Apalagi arisan juga boleh. Bisa. Atau juga mau barangkali mau candlelight dinner, karena terbuka kabokohnya, karena soalnya kalau candlelight dinner mah. Jadi ini mah meningkatnya, aku mah mau bikin surprise aja buat nembak seseorang tapi suasananya pantai. Ya udah di sini aja The Beach ya. Iya, ke Mikomol. Bener, hari gini sendirian, kamu senal aja berdua, sepatu aja duaan, masa kamu masih seorangan? Ya udah, pokoknya seru-seruan terus ke sini, datang ke Mikomol Kopo Bandung apalagi makannya di The Beach ya. Oke, jadi sekarang tuh sudah fix banget namanya, food court-nya di sini ada The Beach. Oke, The Beach, dan itu benar-benar konsepnya pantai banget. Ada perahunya juga, perahu nelayannya. Ada playground juga untuk anak-anak, banyak semuanya untuk family gitu. Benar, ada ayunannya juga tuh, jadi benar-benar pantai banget ya. Ya dan ini terakhir deh dari Mbak Amel dan juga Mbak Dea, ada yang mau disampaikan untuk pemirsa e-channel, silakan. Jadi buat pemirsa semuanya, jangan ragu lagi mau ke Mikomol Kopo Bandung karena protokol kesehatannya dijamin aman dan kalian gak bakal nyesel nih. Apalagi kalau ke The Beach, banyak makanan, banyak hiburannya juga. Kita punya music session ya Bu ya? Iya, tiap hari Sabtu dan Minggu juga. Itu aja sih.
Oh berarti ada live musicnya di sini. Iya. Sabtu dan Minggu, pokoknya tongkrongin terus juga nih untuk updatean terbaru dari Miko Mall, tentunya di IG ya, Miko Mall Popo underscore BDG. Yaudah kalau gitu, Mbak Amel dan juga Mbak Dea, aku mau ini nih mau izin dulu nih. Nanti di sini akan ada reng-rengan, tapi mohon maaf ini bakal ada under, nggak apa-apa ya. Rada-rada under ya Miko Mall, rada nawan siap. Ya udah, kalau gitu sudah siap nih rupanya semuanya nggak sabar nih pengen joget-joget juga. Mbak Amel bisa nyanyi nggak, Mbak Dea bisa nyanyi? Bisa kayaknya nih dari lihat dari wajahnya mah kayak ini ya, kayak penyanyi ya gitu. Nah kalau kayak ini kelihat dari wajahnya tuh kayak penyanyi juga ya gitu. Jadi kayaknya bisa nyanyi deh, boleh lah nyanyi dikit atuh. Ya. Ya udahlah kalau gitu di sini aja, jangan kemana-mana. Dan juga pastinya terima kasih banyak buat Mbak Dea juga Mbak Amel ya. Salam buat seluruh staff dan juga karyawan dari Miko Mall Kopo Bandung. Sehat selalu semuanya. Kita langsung lanjutin lagi untuk episode selanjutnya ya. Untuk segmen selanjutnya di sini di Balakutak, serunya tuh di sini. Coba kita bareng-bareng yuk sini. Balakutak, serunya tuh di sini. E-Channel.